Oke, kembali lagi di Maran Inspirasi. Kali ini kita berwisata yang terakhir, perjalanan yang keempat di Anggrek Singosari. Jangan lupa ya, tetap diikuti di Maran Inspirasi. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Cekidot di videonya. Yuk. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa di subscribe dan hidupkan loncengnya. Like, share, tentu saja yang terakhir, komen ya. Nah, di episode sebelumnya kita lagi jalan-jalan nih di Batu. Ada di Dede Orsit. Jangan lupa di deskripsi ya, diikuti ya. Bagi yang belum menonton, silakan menonton di sebelah kiri atas. Oke? Okay? Oh iya, di Dede Orsit ini kemarin kita lagi bahas Dendrobium keriting. Nih, yang di Singosari ini alamatnya tepatnya ada di Jalan Tumapel Bar nomor 85 Pangetan Pangentan, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Yuk, yang mau kesini silakan di sini. Nah, Singosari ini merupakan kota kecamatan yang lumayan besar yang terdapat di Malang. Dan tempatnya ini berada di tengah-tengah kota. Jadi tengah-tengah kota dari Singosari ini, dekat dengan kota lah. Silakan yang mau mampir beli anggrek, bisa beli anggrek di sini. Pas jalan-jalan di Malang, mau cari anggrek silakan di Anggrek Singosari. Oke. Untuk anggrek Singosari ini ternyata sama dengan yang di Batu ya, sama dengan di Dede. Jadi dia lebih spesialis ke anggrek keriting. Dan anggrek keriting di sini yang sudah saya rekam ini ada di lantai 1 saja ya. Jadi ada juga di lantai 2 tapi saya tidak masuk di sana. Dan tanaman ini kalau sudah dewasa tinggi-tinggi dan semua berbunga untuk anggrek Dendrobium keriting ini. Untuk yang anggrek keriting ini dijual mulai dari seedling, botol, terus dewasa, remaja, sampai dengan yang dewasa sekali, yang tua dan indukan. Dan harganya ya lumayan mahal. Satu pohon itu bisa nilainya bisa 1,5 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Yuk, siapa yang mau beli? Nah, di sini juga terdapat anggrek Indonesia Raya, red dan blue. Nah, anggrek Indonesia Raya ini, Dendrobium Indonesia Raya ini banyak digemari oleh para kolektor anggrek karena bentuknya yang sangat bagus dan sangat menarik dan namanya memikat, Indonesia Raya. Nah, di sini juga jual loh tanaman kuping gajah. Kuping gajah atau apa itu ya? Harganya itu 15 juta itu.
Nah, di sini selain anggrek Dendrobium keriting ya, ternyata di sini juga ada loh anggrek yang lain. Contohnya anggrek apa saja di sini? Ada anggrek bulan, ada anggrek spesies, ada anggrek Cattleya, ada anggrek Oncidium dan lain sebagainya. Lumayan ada, lumayan lengkap. Dan silahkan dicari mulai dari bibit, dewasa, remaja dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada loh anggrek botol, tapi kemarin karena nanemnya terlalu rimbun, jadi sebagian ada yang tidak dijual di sini. Jadi saya nggak beli anggrek botolnya karena ya itu mungkin mau diseedling sendiri sama bapaknya ini. Dan di sini anggrek botolnya dia juga bibit sendiri, tapi saya tidak masuk ke labnya dan saya hanya melihat tumpukan botol-botol saja yang sangat banyak sekali. Oke, guys. Oke, kali ini ya para guys-guys, para anggrekers sudah mencari MAI, mencari anggrek impian tentunya di Kota Malang. Yang pertama, kemarin kita ke Pak Surjanto dan dia adalah anggrek spesialis Cattleya. Dan yang kedua yaitu kita ke Jalan Selekta di Stan Anggrek. Dia khusus untuk menjual anggrek-anggrek yang sudah berbunga semua. Terus yang ketiga kita ke Dede Orsid dan di Dede Orsid ini kita menemui anggrek keriting yang sangat banyak sekali jenisnya. Wah, ternyata ada ya anggrek Dendrobium jenis keriting yang mahal-mahal. Terus yang keempat kita sudah berada di anggrek Singrosari. Dan ternyata selain 1, 2, 3, 4 ini masih banyak lagi anggrek-anggrek yang belum kita kunjungi. Kalau kepengen stan Anda atau ada saudara Anda yang menjual anggrek yang sip, tempatnya sip, bisa ketik di kolom komentar. Oke. Dadah, see you tomorrow and have a nice day.